saat ini kita berhadapan dengan tanda kutip musuh yang namanya pandemi, ya. Maka kita harus sama-sama berjuang, ya. Melawan. Apa? Yang pertama kita harus mampu mengendalikan diri. Pribadinya, masing-masing pribadi betul, mengendalikan diri betul. Ya? Kemudian, dulu kita angkat senjata, sekarang kita harus mau divaksin. Kita harus mau tidak mudik. Ya. Dan kemudian kita juga harus mau melakukan hal-hal yang betul-betul secara nyata membuat kita mampu memutus mata rantai. Nah, ini yang saya lihat sekarang memang saya juga menghimbau ya kepada semua pihak untuk bisa betul-betul melihat semua masalah dari perspektif yang utuh. Yeah. Ya. Tindak tanduk, tingkah laku, cara bicara, cara bersikap itu harus benar. Kadang-kadang kita melihat bahwa dari pemangku kepentingan sendiri juga banyak terjadi hal-hal yang menurut saya itu kalau pendapat saya ya is politically incorrect. Tidak pas lah. Tidak pas ya. Ya. Nah, kira-kira ini kan problem juga ini. Di pemangku kepentingan tidak pas, di masyarakatnya ada beberapa yang justru menggelindingkan hal-hal tidak pas ini. Ya, kemudian muncul hoax dan seterusnya yang akhirnya mungkin mempersulit situasi yang ada di masyarakat. Ibu sepakat dengan situasi seperti ini? Sangat sepakat. Justru itu kita harus menggunakan momen kembali peringatan kebangkitan nasional ini sebagai satu momen ya. Untuk bersama-sama kembali mengingatkan diri kita akan arti dari kebangkitan nasional itu sendiri. Dan di sini kita harus sepakat untuk melakukan langkah-langkah yang nyata. Langkah-langkah yang betul-betul memang dibutuhkan oleh negeri ini. Dan kita memposisikan diri kita sebagai bagian dari semua anak bangsa. Ya. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.